Hello, Assalamualaikum. Nama aku Faiz Ibrahim macam biasa. So, hari ni aku nak share sikit dengan korang pasal isu move on. Baru-baru ni, aku ada baca pasal isu move on lah. Sebab ada seorang artis ni kan, dia kata macam dia nak move on tu ambil masa sampai 5 tahun tau. So, ramai orang pertikaikan lah, kata macam, kenapa kau move on sampai 5 tahun? Weh, aku ni move on 2 tahun dah move on lah. Setahun dah move on lah. Ada juga orang yang 2-3 minggu dia dah move on dah. Tapi ada yang lagi hebat, 2-3 hari pun dah move on dah. So, kenapa waktu move on ni berbeza-beza mengikut setiap orang? Adakah waktu move on ni berdasarkan kita punya hormon ke, ataupun berdasarkan kita punya perangai ke, ataupun berdasarkan kita punya muka yang handsome ataupun tak handsome? Jawapannya akan aku bongkarkan sebentar lagi, okey. Dulu aku ambil masa dalam around year sangsa ulit cipak, year sangsa ulit cipak dalam masa setahun, dekat-dekat 2 tahun lah untuk move on lah. So orang akan cakap macam, "Wih, Faiz, lama gila baik kau nak move on kan?" Okey, first of all kau kena tahu tau, ada sebab kenapa aku susah nak move on masa tu. First of all, masa tu aku rasa aku susah nak move on sebab aku, itu macam first love aku. First love ni memang satu percintaan yang paling-paling teruk dan paling-paling barai lah. Macam kalau kau bercinta untuk first, so mesti kau akan macam heartbroken gila, gila kinzir punya lah. Yang keduanya sebab masa aku first love tu, aku bercinta bagai nak rap tau. Sebab aku macam aku punya 100% aku punya effort dekat relationship tu. But that time aku rasa macam aku terlampau sukakan dia sangat, sampai aku nak hubungan tu macam aku betul-betul nak jadikan hubungan tu macam menjadi kan. So aku macam put aku punya 100% effort dekat hubungan tu tau. So bila dah hubungan tu tak menjadi, jadi kan aku susah nak move on lah. Sebab aku selalu bayangkan masa depan aku dengan dia je. Aku tak pernah bayangkan masa depan aku dengan perempuan lain. Aku bayangkan masa depan aku dengan dia seorang saja. So bila aku dah macam tak bersama dengan dia, aku macam, apa benda dah jadi dengan aku ni? Macam adakah aku akan boleh berkahwin dengan orang lain, ataupun adakah aku akan single sampai bila-bila kan? So memang masa first aku nak move on tu memang susah gila weh. Aku macam, aku block dia dekat Instagram, Facebook, WhatsApp, email pun aku block. Punyalah legend, email pun aku block tau. But bukan aku benci dia, tapi aku terpaksa buat macam tu. Sebab aku, kalau aku tak buat macam tu kan, aku memang susah nak move on. Sebab aku punya circle dengan dia punya circle lebih kurang. Kawan aku kawan dia. So bila macam tu kan, kawan aku post pasal dia, aku macam bapak lah. Macam rindu pula dekat dia kan. Tapi kau tahu macam kau tak boleh nak bersama balik dengan dia kan. So akhirnya telah tambah tolak, aku macam around, aku rasa aku boleh move on sepenuhnya dalam around setahun, dekat 2 tahun macam tu lah. So kesimpulan dia adalah, kita tak boleh nak samakan semua orang, dan kita tak boleh nak macam sapu rata semua orang melalui benda yang sama. Kau mungkin bercinta juga, tapi mungkin kau punya percintaan tu macam kau tak bercinta gila bapak punya, macam mana aku bercinta macam tu lah. Mungkin kau bercinta tapi kau macam tak berapa hangat sangat cinta kau tu. Sebab tu kau boleh move on cepat. Ada orang dia macam letak everything, letak harapan, letak kasih sayang, letak effort gila-gila punya. So bila benda tak jadi kan, memang kau akan jatuh gila, dan kau akan heartbroken gila, dan kau akan susah gila nak move on. Aku dah pernah lalui benda tu juga. Tapi kepada korang kat luar sana kan, apa yang aku belajar lah pasal isu move on ni kan, sometimes dalam life ni kan, kita kena percaya yang kita usaha banyak mana pun, jodoh tu memang Allah yang pegang tau. Aku bukan nak cakap macam sembang macam aku ni ustaz, tapi kau kena faham apa benda yang jadi kat dunia semua ni memang Allah yang tentukan. Kau bercintalah bagai macam mana pun, kau bertunang lah macam mana pun, even kau berkahwin lah macam mana pun, bila hubungan kau tu jodoh tak panjang, memang tak panjang juga. So apa-apa hal pun kau kena balik pada yang satu lah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir Allahu Akbar. Apa yang aku boleh share last kali adalah, setiap orang ni ada dia punya struggle masing-masing. Ada orang boleh senang move on, ada orang boleh susah move on. It's okay. Kalau korang macam susah nak move on pun, it's okay. Sebab korang kena faham, lain orang lain perjalanan dia. Tapi apa-apa hal pun, pada korang yang nak move on kat luar sana, aku doakan yang terbaik lah. Dan always percaya yang dalam life ni, Allah akan bagi yang terbaik untuk kau. Macam aku kan, dulu aku ingat macam aku takkan berkahwin tau. Sebab aku rasa macam jodoh aku yang aku break tu lah. Tapi bila lama-lama aku nampak macam ramai juga jodoh aku rupa-rupanya kat dunia ni. Mungkin yang tengah tengok video aku ni yang menjadi jodoh aku. Kata lah. So aku doakan yang terbaik untuk korang nak move on kat luar sana. Aku tahu nak move on tu bukan senang. Aku dah pernah lalui ke benda move on. Bukan move on yang macam biasa-biasa lah, yang luar biasa punya. So jangan risaulah, apa-apa hal pun Allah akan bantu kau. Dan walaupun kau sakit macam mana pun sekarang, kau memang akan boleh bangkit balik, okay? Mungkin kau rasa macam hidup kau sekarang macam sedih gila, tapi it's okay. One finding kau akan bahagia juga, dan nanti kau akan jumpa orang lebih baik lah. Tengok macam aku, sampai sekarang aku jumpa yang terbaik dalam hidup aku. Sebab tu aku single. Sebab ramai cakap yang terbaik, so aku macam alamak. Tu yang single sampai sekarang tu. So guys, terima kasih kerana menonton video aku pada kali ini. Dan aku harap video ni boleh membuka mata orang, yang jangan kita nak sapu rata semua orang, dan jangan nak menilai move on setiap orang. Setiap orang ada rasa sakit masing-masing. So hormat benda tu, dan jangan cakap macam, alah lupa je lah, orang tu kan tak guna pun dari dunia, blablabla. Jangan cakap macam tu. Sebab kau tak tahu, bila kita dah sayangkan seseorang kan, bukan mudah untuk lupakan seseorang. Kita memang mudah nak putuskan hubungan, tapi nak melupakan kenangan dan terima kenyataan, itulah yang mencabar sekali, okay guys. So
bantulah kawan-kawan korang tengah nak move on ke apa. Dan selamat maju jaya, saya Faiz Ibrahim, orang yang dah pernah move on dan akhirnya akan move on lagi. Sebab saya dah banyak kali move on dalam hidup ni. So, terima kasih sebab tonton video aku. Kalau benda ni, video ni bermanfaat, rasa-rasa macam okey, korang share lah. Sebab bila video ni korang share kan, aku macam semangat sekali nak buat video. So, terima kasih kerana menonton video aku pada kali ni. Aku Faiz Ibrahim melabuhkan tirainya. Peace out. Peace out.